lapuknya juga, lapuknya juga dibenerin, pokoknya mesinnya dibongkar, body semuanya dibongkar semua. Ya Allah. Kemarin kalau lihat jadi dari kaki-kakinya, mesinnya, sama kulit sekitarnya. Prank tuh di sini nih anak-anak, gua prank di sini. Tadi pagi gua nggak bisa ikut sama dia, mata-mata kuprai di Sentul kayak biasanya. Oke, dan gua mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Kupra Fanbase ya, anggota, para anggota dan admin, dan gua mau ngetes the max gua dulu. Kuntul. Yeay, kembali lagi bersama The Salimata Vlog. Oke vlog, yuk kita ngegas. Jadi malam ini gua mau ke tempat elang. Jadi sekarang ngetes cuy, sekarang ngetes motor baru gua dan Sena gue. Maksudnya bukan baru, dari pabrikan. Percaya gue, kan tadi yang lu tunjukin bener semua. Semuanya di service. Yang pertama kamera Sena gua yang kemarin tuh nggak tahu kenapa, tahu-tahu bottom bikini bottom. Jadi shoot, bukan shoot ya, bottom power, tombol power lah, tombol powernya tuh tahu-tahu apa ya, apa bahasanya tuh mendem lah ya, nggak bisa ngeklik gitu. Nah yang kedua, motor gua yang kemarin berantakan, amburadul, rusaknya parah lah, sakitnya parah. Sekarang udah di setting ulang semuanya, segitiga komstir, sama apa ya kemarin tuh, sama lapuknya juga dibenerin, pokoknya mesinnya dibongkar, body semuanya dibongkar semua. Ya Allah. Kemarin kalau lihat story gua, pokoknya hancur amburadul lah. Jadi dari kaki-kakinya, mesinnya, sama kulit sekitarnya. Oke, kita jalan. Oke, vlogs, yuk kita ngegas. Gua mau, aduh. Opening di sini aja ya. Oke, cek 1 2 3 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama The Salimata Vlog yang menyajikan video-video yang mungkin gak mendidik, gak berubah, dan gak bermutu teman-teman semua. Dan di sini saya berusaha menyajikan video yang hanya untuk menghibur, mengulas tentang semua kejadian di jalan raya. Yuhu. Gua sekalian perjalanan ke tempat elang, kan emang ya rada jauh ya, di luar Jakarta lah, makanya itu mau gua tes ride sekalian gitu, sama tes record kamera gue. Yuhu. Oke vlogs, yuk kita ngegas. aduh. Makanya itu gue mau nyobain kamera baru sama motor gue ini, test race lah. Kuntul. Kenapa ya gue sekali trouble, kamera trouble, motornya juga trouble itu. Dan kalau yang segitiga ini kan memang, kalau yang The Max ini kan memang parah, kemarin juga sering aktivitas padat,
telat oli sedikit aja. Makanya kalau NMAX itu riskannya kayak gitu ya. Sekali telat oli sedikit itu pelatuknya yang kena. Ini udah 3 kali gue ganti pelatuk, udah 3 kali. Jadi terakhir kali 2 tahun yang lalu gue ganti pelatuk, sekarang ganti lagi. Jadi yang teman-teman yang punya NMAX, jangan sekali-kali telat oli. Sebenarnya sih gue sih nggak telat oli. Jadi gini, perjalanan katakanlah kita ganti oli 1.500 lah katakanlah ya, 1.500 tiap bulan, 1.500 kita harus ganti oli. Nah mungkin 1.500 kan kita buat aktivitas sehari-hari, mungkin nggak sampai 1 bulan, mungkin ya nggak sampai 1 bulan, katakanlah kita 1 bulan 1.500 buat aktivitas sehari-hari. Nah dalam suatu perjalanan jauh, walaupun belum nyampe 1.500 juga harus ganti. Itu kesalahan gue dulu. Jadi pas gue lagi saat ke Lampung itu, gue ngisi oli nih. Katakanlah sampai Lampung tuh 600 km, 600 kilo lah ya. Berapa sih kalau ke Lampung dari Jakarta? Ya katakanlah segitulah, 600 ya. Nah harusnya kan ganti oli itu 1.500, padahal cuma baru 600, berarti belum ganti dong. Nah, tapi itu kan mantap terus coy. Kita dalam satu perjalanan kan motor kan nyala terus. Paling enggak ya perjalanan ya kecapean motor. Nah itu harus sampai sana juga harus diganti, walaupun enggak sampai 1.500 km gitu. Itu kesalahan gue dulu itu. Nah makanya ini buat pelajaran bagi gue juga sih. Dan kita sampai Pasar Rabu Flavor. Dan gua mengingatkan kemarin, gua prank tuh di sini nih anak-anak, gua prank di sini. Kena banget itu prank. Jadi ya itulah, kita harus ngeprank teman-teman tuh harus perfect. Harus perfect cuy, harus sempurna. Gimana caranya berhasil ya, kita harus punya strategi ya. Dan kalau sering ada komen-komen, bang tolong kerjain anakku pura lagi, bang tolong prank anakku pura lagi. Jadi nggak segampang itu, kita harus benar-benar ada pas situasi yang bagus, momen yang bagus, baru bisa terpikirkan gitu loh. Jadi nggak sekonyong-konyong tiap ngonten atau setiap waktu bisa ngeprank gitu cuy. Jadi hari ini gua nggak ikut San Mori ya, karena motor gua belum sembuh, tapi sekarang udah sembuh. Tadi pagi gua nggak bisa ikut sama Mario sama teman-teman Kuprai di Sentul kayak biasanya. Oke, dan gua mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Kuprai Fanbase ya, anggota, para anggota dan admin-adminnya. Terima kasih banyak yang udah sekian lama, 2 bulan ini ya katanya hari jadi. Terima kasih banyak yang sudah mensupport, mendukung para tim Kuprai. Kalian emang luar biasa, salut gue. Oke vlogs, jadi nanti gue skip dulu ya, soalnya kan gelap perjalanan dari ini, dari mana sih, dari apa, dari Cibubur, ya pokoknya disinilah sampai ke arah Depok itu udah ini apa, gelap semua. Nanti gue skip dulu dan gue mau ngetes the max gue dulu. Kuntul ya. Tapi gue juga harus lihat situasi ya, kalau kosong gue ini, gue tes ini udah jam 11 sih, mudah-mudahan kosong. Ngetes tarikan cuy, biar nanti bisa main drag race ya. Tapi drag race nya di tempat sana ya, Sentul Nirwana cuy. Jadi kalau mau ngebut, oke lah ngebut di jalan raya, tapi lihat situasi, kalau rame jangan lah. Kita toleransi sama pengguna jalan lain, tapi kalau sepi silahkan. Kalau kenapa-napa kan resiko sendiri, yang penting nggak mengganggu pengendara, pengguna jalan lain.
Oke, kawan-kawan, kita udah sampai flavor Cibinong. Ini anginnya dingin banget, cuy. Kayaknya mau hujan. Oh iya, ini penampakan The Max sekarang udah nggak ada windshield ya. Gue coba dua kali pasang windshield, udah patah-patah terus, nggak tahu dudukannya kurang pas atau gimana. Dan itu buat pelindung, soalnya pelindung kamera sama pelindung diri gue. Biasanya windshield itu segini, kalau hujan kecipratan itu nggak kena, orangnya nggak kena, kameranya buat pelindung kamera juga loh. Jadi aduh, nggak tahu lah, nggak usah pakai windshield segala. Oke, vlogs, yuk kita ngegas. Dan terima kasih, hanya itu aja ya. Ini perjalanan test race motor baru, kamera baru juga. Baru dari servis maksudnya. Dan terima kasih yang udah selalu mendukung Besali Mata Vlog. Terima kasih yang udah selalu mendukung tim Kuprey. Dan terima kasih buat tim Kuprey Fanbase yang juga sudah mensupport kami. Dan terima kasih yang udah subscribe, like, dan komennya. Oke, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhuu.